السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة سكالين رحمكم الله ya kita bertemu di pertemuan kali ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah dan manfaat dalam majelis ini membahas tentang beberapa perkara berkaitan dengan puasa dan juga bulan Ramadan. Dan sebelumnya tentu berkaitan dengan persiapan menuju Ramadan. Kemudian kita akan bahas beberapa hukum dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan bulan Ramadan dan puasanya. Istiadat atau persiapan menuju Ramadan, semua orang bersiap-siap jemaah sekalian para tujar yaitu para pedagang online maupun offline mereka semua bersiap-siap warung-warung produsen-produsen kue gorengan dan seterusnya semua pada bersiap kalangan awam semua pada bersiap nah sekarang kita ini bersiap untuk Ramadan dalam rangka apa? kalau kita pedagang ya dalam rangka berdagang tapi itu dunia atau bersiap untuk menabung uang demi pulang kampung itu pun nanti ada hukumnya tersendiri ya dan ada hal yang perlu dibahas dari itu ya. atau hal-hal lain dari persiapan kita sebenarnya tujuannya untuk apa kalau tujuannya persiapan hanya untuk dunia maka merugi sebenarnya seseorang itu nah kan dia harus mempersiapkan Ramadan kali ini menuju Ramadan. Dari segi ketakwaan, ibadahnya, bacaan Qurannya, dan seterusnya, dari hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau kita melihat pedagang-pedagang, ya kadang kita juga sedih dan takut itu terjadi pada diri kita masing-masing. Ketika mempersiapkan untuk Ramadan. Hanya dipersiapkan materinya, modalnya, nominal, keuntungan kira-kira berapa, dan seterusnya dari dunia. Yang mana, kalau dia cari dan dia gali terus, di kais-kais tidak akan ada puasnya, tidak akan merasakan kelezatan dan kenikmatan Ramadan yang sesungguhnya, dan betapa banyaknya pedagang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal hingga terakhir Ramadan, tidak bisa sholat tarawih. Dari awal hingga akhir Ramadan tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tidak punya waktu lagi, ber tidak punya ada, tidak ada waktu lagi untuk membaca Al-Quran. Melainkan dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam sibuk berdagang atau sibuk bekerja. Ya. Padahal Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Syahrul Ramadan yang diunzilafihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya ada Al-Quran diturunkan dalamnya. Yaitu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Maka jemaah sekalian sebelum kita masuk ke dalam perkara-perkara yang ada pada bulan Ramadhan, kita perlu mengetahui hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menuju Ramadhan. Yang pertama adalah istihdharun niyyah yaitu menghadirkan niatan di hati kita. Istih, istihdharun niyyah menghadirkan niatan di hati kita niatan untuk bertanafus. Niatan untuk bertanafus yaitu untuk berlomba dalam kebaikan dalam Ramadan. Dalam ketaatan dan kebaikan Kata Allah Subhanahu wa taala wa fi Di surat al -Mutawfifin. Dan untuk hal tersebut itu surga Allah, hendaklah orang-orang saling berlomba. Orang-orang saling berlomba dalam ketaatan. Patrikan niat tersebut di hati kita menjelang Ramadan. Karena Ramadan ini adalah waktu yang dikhususkan untuk Terakhir, yaitu perubahan, perubahan jiwa, perubahan keimanan menjadi yang lebih baik, ketaatan yang lebih teruji. Adapun, kalau sekadar perubahan, keuntungan yang lebih banyak dari segi materi, dunia, perdagangan, maka ini salah kaprah, seseorang itu ya. ternyata pada bulan ini. Alhamdulillah lebih berhasil, berhasil lebih memperbanyak modal dan juga keuntungan. Karena saya pedagang misalnya. Itu yang dihitung. Lalu sekarang lebih banyak mana bacaan Qur'annya Ramadan sekarang atau Ramadan sebelumnya? Ternyata Ramadan sebelumnya lebih baik dari segi bacaan Qur'an. Ini orang rugi yang seperti ini. Rugi akhiratnya walaupun untung dunianya dan dia tidak akan puas ya mungkin nanti Ramadan berikutnya dia akan terus mengejar dunia sampai mungkin keletihan dan kemudian dia akhirnya sadar bahwasanya oh, Ramadan itu ternyata bukan event atau momentum untuk dunia walaupun kita lihat mayoritas manusia untuk itu dunia kita lihat mal-mal 10 malam terakhir seperti itu dunia diskon besar-besaran dan seterusnya dari dunia kita lihat mungkin di sini Pasar Rebo dekat dengan Taman Mini, Taman Mini Square misalnya. Ya. Lihat pada bulan Ramadan di suruh terakhir. Malam-malamnya. Mungkin di perempatannya itu mungkin Masya Allah padat. Kenapa padat? Apakah padat baru kurang dari tarawehan? Enggak. Padat karena dunia. Tanya ke semua mobil atau semua orang yang mengendarai mobil itu kenapa memadati jalan ini dan belanja, jalan-jalan dan seterusnya. Ya. Dunia. Padahal 10 malam terakhir itu sebaik-baik malam dari segala malam di alam dunia ini. Ya, tetapi orang terfitnah dengan menghabiskannya untuk dunia. Ya. Kenapa seperti itu? Karena niatan dari awal tidak dipatrikan sejak Rajab atau Sya'ban, niatan tidak dihadirkan untuk betul-betul terjadi perubahan menjadi yang lebih baik dari segi ketaatan dan amalan saleh. Ikhwah sekalian, Ramadan itu bulan yang tidak dingin. Ditambah dengan puasanya kita, dan disyariatkan untuk memperbanyak amalan ketaatan fisik dan juga lisan membaca Al-Quran sholat, tarawih fisik membutuhkan energi dan normalnya seseorang jika tidak melakukan pemanasan sebelum pertandingan sebenarnya maka dia akan cepat keletihan di pertandingan tersebut cepat kram Cepat give up atau menyerah. Kemudian sudah diganti. Dia libur. Begitu pula dengan banyak yang terjadi pada diri kita ketika Ramadan. Kemajuan soft-soft ketika terawih. Itu mencerminkan kurangnya menghadirkan niat sejak sya'ban atau rojak. Niatan betul-betul berazam mau memaksimalkan Ramadan kali ini. Maka persiapan sejak sekarang. Jadi persiapan bukan persiapan ketika satu Ramadan baru siap-siap. sejak sekarang kita bersiap-siap. Di antara persiapannya adalah hati yang hidup dihadirkan niatnya untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan 1439. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di antara persiapan menuju Ramadan, yang pertama tadi niatan yang sungguh-sungguh. Menghadirkan niatan. Yang kedua masih adalah amalan hati juga, masih merupakan amalan hati. Persiapan kedua seperti persiapan pertama, sama-sama amalan hati. Yaitu amalan kedua adalah persiapan kedua adalah beristibsyar. Menyambut Ramadan dengan gembira di hati. Dan kegembiraannya yang dimaksud di sini, kaum kegembiraan yang dimaksud di sini bukanlah kegembiraan duniawi. melainkan kegembiraan maknawi ketaatan kepada Allah kegembiraan dilimpahkannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan berkahnya Ramadan kegembiraan bulan itu diturunkan padanya Al-Qur'an pada masanya dulu kegembiraan dekat dengan kalam Allah Kegembiraan dibukakannya pintu surga. Kegembiraan ditutupnya pintu neraka. Kegembiraan dibelenggunya setan-setan. Kegembiraan tersebut. Sehingga menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang khusus di hatinya. Tetapi bukan kekhususannya karena dunia. Melainkan kekhususannya karena di bulan ini syahrul ta'ah. Bulan ketaatan. Ya. Apakah kegembiraan itu sudah ada di kalbu kita atau belum? Nah, kita silakan tanya masing-masing. Dan bulan Ramadan di dalamnya banyak syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar agama Allah. Yang bisa kita agungkan, bisa kita banggakan di depan kalangan-kalangan ya. Yahudi dan Nasoro. Di antara syiarnya adalah terawih tarawih berjamaah di masjid kata Allah Subhanahu wa taala begitulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah sesungguhnya itu merupakan ketakuan ketakuan di hati kalau dari sekarang kita tidak bergembira dengan adanya tarawih maka jangan ditanya nanti terawih sampai berapa ya Paling tiga hari pertama datang, habis itu udah hilang. Tapi coba kalau kita bergembira, karena pada tarawih itu dibacakan padanya ayat-ayat Allah. Ya, dibacakan padanya ayat-ayat Allah. Kita senang dengan itu, maka bisa jadi sampai akhir bisa kita rutin tarawih. Mayoritas bahkan bisa bilang seluruh orang-orang yang hilang tarawihnya dari awal atau di tengah hilang karena mereka di, di ketika itu tidak begitu mencintai Al-Quran dan di antara penyebabnya tidak bisa cinta Al-Quran ketika bulan Ramadan karena sejak Syaban atau sejak Rajab itu tidak ada rasa gembira di hati akan berkahnya bulan Ramadan menjadikan Ramadan sekadar tradisi Lewat, lewat ya, udah pernah lewat, lewat gitu aja. Nanti lebaran, ujung-ujungnya kalau segitu aja. Ya, sekarang tradisi jadi nggak ada arti Ramadan bagi dia. Maka dari sekarang, ikhwan Syakban sudah lewat pertengahan Syakban. Ya, sekarang cintailah amalan-amalan Saleh yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, dan bergembiralah ya, karena mencintai amalan Saleh. dan bergembira akan keberkahan suatu momentum atau amalan itu merupakan cabang dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi famizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat Allah maka dengan itulah hendaklah mereka bergembira dan di antara fadlullah keutamaan Allah dan rahmatnya adalah bulan Ramadan maka bergembiralah bergembiralah dengan datangnya bulan Ramadan dan mulailah kegembiraan tersebut sejak Rajab Syaban bahkan sebelum dari itu semua bahkan kalangan salaf Sebagian dari mereka berdoa kepada Allah, meminta sejak enam bulan sebelum Ramadan, minta untuk disampaikan usianya sampai Ramadan berikut. Yeah. Kita baru ingat, bakal bulan Ramadan, pas bulan Sya'ban atau Rajab. Yeah. Maka begitulah perbedaan antara kita dengan mereka. Taib. Jadi, persiapan pertama tadi niat dihadirkan, persiapan kedua rasa gembira dan cinta kepada amalan soleh yang ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, taubat kepada Allah, persiapan. Taubat kepada Allah sejak Sya'ban. Sebenarnya taubat itu kapan pun. Setiap hari terbuka pintu taubat. Selama masih hidup. Tetapi kenapa dikhususkan di sini kok taubat pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan? Karena yang memberatkan seseorang dari konsistensi ketaatan atau dosa. Bahkan bukan konsistensi ketaatan semata, yang memberatkan seseorang dari kebenaran atau ketaatan adalah dosa. Yang membuat misal kita kesulitan bangun subuh, dosa. Karena dosa atau kemunafikan. Padahal alarm itu banyak yang berdering, tapi karena dosa Mem membuat kita buta atau tuli ketika itu banyak orang-orang kesulitan melakukan amal soleh pada bulan Ramadan karena dosa karena belum taubat dosa ini pelihara. Banyak anak-anak muda -anak mereka menghabiskan waktu bermain game, lalai di bulan Ramadan, mengerikannya semua dosa itu rata-rata terasa itu dosa, kecuali satu: kelalaian. Kelalaian adalah dosa yang tidak terasa, dosa yang dengan kelalaian tersebut bercabang dosa-dosa lainnya. Nih, orang kau udah lalai, itu dosa yang gak kerasa. Dia gak ngerasa kalau dia sedang menghabiskan waktu sia-sia. Dan dengan menghabiskan waktu sia-sia itu, pada waktu itulah modalnya manusia. Modal dihabiskan untuk kelalaian maka kolas, keburukan setelah itu datang. Ya. maka persiapan ketiga taubat kepada Allah. Persiapan keempat jemaah sekalian bagi yang ingin puasa. ...di bulan Sya'ban, kecuali setelah setengah Sya'ban, nggak boleh puasa bagi orang yang tidak terbiasa puasa. Jangan berpuasa. Makruh atau dalam mazhab syafi'i sampai kepada haram. Yeah. Tapi bagi yang mau memulai puasa, ya di awal Sya'ban silahkan. Atau bagi yang terbiasa puasa, silahkan puasa di bulan Sya'ban. Senin Kemis dan seterusnya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min sya'ban." Nabi sallallahu wasallam tidak ada bulan yang lebih beliau sering puasa padanya melainkan bulan Sya'ban. Yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Itu sunnah Rasul SAW. Tapi sekarang sudah terlanjur, sudah lewat. Setengah syaban. Jadinya yang belum terbiasa puasa, jangan puasa lagi. Nunggu Ramadan. Kalau yang ter, tidak terbiasa puasa, silakan puasa sejak awal syaban. Puasa-puasa sampai akhir syaban, silakan. Tapi kalau misalnya selama ini belum pernah puasa, nggak puasa, eh tiba-tiba setelah nisfu syaban, puasa. nggak boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu malah enggak boleh, enggak sah bahkan. Dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Kecuali bagi yang qada puasa. Ibu-ibu ya terutama. Maka bahkan diwajibkan ketika tidak sedang haid, sudah hari mepet diwajibkan qada. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan." Aku masih punya tanggungan puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Maka kemudian aku tidak bisa mengkodok puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Maka diqada di bulan Sya'ban. Maka boleh. Bahkan wajib. Baik. Persiapan kelima dan ini sangat penting yaitu qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, bacalah Al-Qur'an banyak-banyak. Bacalah Quran, bacalah Al-Quran banyak-banyak di bulan ini. Ya. Sebagaimana kata Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana <tik> al-muslimuna idza dakhala sya'ban in 'ala al-masahif fa qara'uha. Orang-orang muslim dahulu di zaman salaf ketika masuk bulan Sya'ban, Mereka membuka mushaf-mushaf mereka. Kemudian mereka membaca Al-Qur'an. Di bulan Syaban. Jadi masuk bulan Syaban para salaf kita itu mereka langsung mulai lebih giat lagi membaca Al-Qur'an. Wa zakata Dan pada bulan Syaban menuju Ramadan mereka mengeluarkan zakat mal mereka. Di bulan Syaban menuju Ramadan sebagian kemungkinan mendahulukan membayar zakat mal sebelum waktunya. Untuk apa takwiyatan li Supaya dengan zakat tersebut orang-orang lemah dari masyarakat itu menjadi kuat di bulan Ramadan dan orang, -orang miskin supaya terpenuhi kebutuhan mereka selama bulan Ramadan. Makanya salah seorang dari salaf kita mengatakan Syaban Syahrul Qurra Syaban adalah bulan para kori, yaitu bulan para pembaca Al-Quran. Karena ketika masuk Syaban drastis, orang-orang di kalangan salaf kita mereka drastis pada rajin, lebih rajin lagi membaca Al-Quran drastis. Enggak seperti mungkin di kita, kita baru drastisnya baru satu Ramadan, dua Ramadan. Abis itu mulai turun-turun lesu, pertengahan Ramadan udah mulai. Gak ada lagi yang baca Quran dari beberapa orang. Kenapa? Karena getolnya baru satu Ramadan. Coba kalau getolnya dimulai dari Syaban, dilatih dari Syaban. Ini salah, konsepnya salah orang-orang itu. Konsep kita tuh salah selama ini. Getol baca Quran nanti insya'Allah satu Ramadan saya bakal. Oh Ternyata pemerintah menetapkan, oh udah, ruyatul hilal. Hilal terlihat, maka malam ini kita tarawih. Oh, Alhamdulillah tarawih, tarawih. Ya, lagi pada hot-hotnya itu orang. Itu namanya terlambat panas. Kalau salaf kita udah panasnya itu sejak Sya'ban udah mulai. Starternya di Sya'ban pemanasan. Ya. Kalau kita satu Ramadan. Kemudian imam ya mulai baca panjang masih kuat. Masih kuat satu Ramadan. Belum puasa, besok baru puasa. Masih kuat walaupun dalam hati besok-besok gua nggak bakal di sini nih, ya, ya kan? Dalam hati gitu. Dua Ramadan masih kuat mungkin. Ya. Kecuali yang betul-betul ya, Hatinya memang betul-betul ingin Ramadan yang lebih baik, itu sampai 30 atau 29 Ramadan itu akan terus terawih ya, Masya Allah. Ada beberapa masjid satu hari satu jus one day uh, ot oj one taraweh one jus ya yeah, masya Allah. Yeah. satu malam satu jus satu malam satu jus jemaahnya kuat kuat aja tapi ada di masjid lain ya yeah. ya yeah, satu taraweh itu itu aja yang dibaca inna anzalna inna atoina kulhu allahu ahad Kemudian eh, dan dan surat-surat yang pendek-pendek sekali, tapi dengan itu ternyata jemaahnya tetap aja bosan dan kemudian mulai hilang 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 hilang. Kenapa ikhwan ya seperti ini? Kok pada hilang hilang? Padahal suratnya pendek. Karena memang tidak siap. Ya, terlambat panas. Terlambat panas. Ibarat kalau misalnya ada pertandingan penting final, ya. Tapi sebelum pertandingan para pemain tidak melakukan pemanasan. Ntar gampang lah. Ntar pas final, pas pertandingan baru kita tuh main bola. Udah pertandingan, main bola, yo pegel-pegel, kram dan seterusnya. Gak ada pemanasan. Belum nyampe 10 menit itu lari kemana ke sana kemari, udah kecapean. Itu juga yang terjadi pada kaum muslimin di bulan Ramadan kita. Pun kalau misalnya nanti, oh itikaf, masya Allah itikaf. Kalau kita sekarang lihat fenomena itikafnya juga banyak hal yang perlu dikoreksi. Itikaf tapi ikhtilat juga laki perempuan baur saling chatting saling ngobrol. Itikaf sih itikaf secara tempat iya itikaf. Tapi kemudian malamnya apa ngobrol cerita cerita hantu cerita ini ini ngapain itikaf kayak gini? Ikan Bukannya baca Quran atau ngaji atau baca kitab atau beribadah dengan ketaatan ini malah ngobrol-ngobrol, ya nyari makan, ya nyari makan nggak apa-apa boleh keluar nyari makan. Kalau misalnya nggak di provide nggak disediakan makanan oleh panitia nyari makan di luar, nyari makannya lama banget, masya Allah, ya dengan alasan nyari makan habis itu ngobrol lama di luar ngopi-ngopi dulu ya Allah ini tiga atau apa? Nah ini. Ya, Perlu dikoreksi Ramadan kita. Belum lagi, maaf-maaf, ini mungkin teman-teman di sini. Sepuluh malam terakhir pulang kampung, yeah. pulang kampung, kemudian di kampung udah nggak inget sama sepuluh malam terakhir. Udah, dengan acara apa bakti sama orang tua? Betul, bakti sama orang tua, tapi ini sepuluh malam terakhir. Coba besok mindset pulang kampungnya diubah pulang kampungnya di hari 21 atau 20 misalnya atau sekalian nggak usah pulang kampung pulang kampungnya habis lebaran lah misalnya cuma memang memang zaman itu berbeda dengan zaman salaf zaman sekarang orang-orang pekerjaannya berbeda dengan zaman salaf zaman sekarang bekerja itu dari pagi sampai sore malam mau etika repot ya kan begitu begadang baca Quran dan seterusnya paginya udah mabok dia mau kerja repot ya, di depan laptop kerja ngangguk-ngangguk nah yang wajib akhir terbengkalai jadi repot orang zaman sekarang jadi perlu strategi khusus yang masing-masing dari kita insya Allah tahu caranya dan ada jalannya insya Allah coba dari sekarang sering-sering baca Quran ya mulai training baca Quran kemudian Qiyamul Lail dari sekarang kemudian mengawali diri untuk masuk ke masjid pas Allah berjamaah. Coba dimulai dari sekarang. Jangan pas Ramadan doang. Pas Ramadan tanggal 1 doang semangatnya. Itu yakin kalau baru mulai tanggal 1 bukan seuzon tapi itu tradisi. Antara pertengahan udah kendor semuanya. Kenapa? Emang nggak ada persiapan. Ya cepat hilangnya itu. Ya. Taip, itu masalah persiapan Ramadan jemaah sekalian. Sekarang ada beberapa hadis yang akan anda tuturkan. Anda ambil hadis-hadis ini dari beberapa Ya, nah ambil tema hadis ini dari kitab Umdatul Ahkam. Yang berkaitan dengan beberapa hal di bulan puasa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis di kertas ya Pak ya dan Ibu-ibu sekalian. Kita mulai dari di antara hadis yang anda pilih. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu fa inna fis barakah. Bersahurlah kalian karena dalam karena makanan sahur atau perbuatan nyaur itu berkah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasaharu fa inna sahuri barakah. Jadi makanan sahur itu berkah. Walaupun beli dari orang, bukan bikin sendiri, bukan istri yang bikinin, tapi beli dari warteg misalnya. Tetap itu berkah insyaallah. Dan perbuatan makan sahur itu berkah. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, kapan mulainya waktu sahur atau sebelumnya? Yang pertanyaan pertama, apa hukum sahur? Hukum sahur sunnah atau wajib? Sunnah, tidak sampai wajib. Sunnah, tidak sampai wajib. Itu pertama. Kedua, kapan mulainya waktu sahur? Dan ketiga, kapan berakhirnya waktu sahur? Ya? Ini penting ini. Tadi yang satu sunnah dia, sahur sunnah. Yang kedua, pertanyaan kedua di materi ini, kapan mulainya waktu kapan mulainya disebut waktu sahur? Nah, itu. Kita perlu mengetahui ini. Yang e, lebih tepat adalah mulainya waktu sahur itu an-nisfu tsani setengah kedua bukan setengah dua bukan jam setengah dua bukan setengah malam babak keduanya ah. kapan disebut tengah malam nah itu perlu tahu tuh untuk mengetahui kapan disebut tengah malam kita harus tahu kapan malam di ya, dalam tinjauan kapan awal malam dan kapan akhir malam kapan awal malam pak Ah, jam maghrib, Taip. maghrib itu artinya guru musyafir yaitu waktu terbenamnya matahari. Maghrib kita jam 5 lewat berapa, Pak? Jam 5 lewat 45, bukan jam lewat 60 ya, tepatnya. Itu masuk malam dan pindah hari. Masuk malam dan itu udah pindah hari itu. Jadi dalam kalender Hijriah ya, hari itu perpindahannya di Maghrib. Kalau kita di jam 12 malam. Taib Maghrib itu sudah malam. Jadi malam dimulai dari jam 5 lewat 50. Berakhirnya malam pada jam subuh kita jam 4 lewat 35 bukan? Betul? Taib 435. Sekarang berarti pertengahan malam dimulai dari mana? Nah, itu antum bagi itu. 5.45 5.50 sampai ke 4.35. Atau di enakin aja jam 6 sampai jam 4.30. Ya. Berarti berapa jam itu? 6 7 8 9 10 setengah, 10 setengah jam. Berarti hitung 5 jam 15 menit. 5 jam 15 menit dari jam 6. Jam 11 lewat 15 itu tengah malam pas. Anggap seperti itu. Maka seseorang kalau makan jam 1 niatkan sahur, maka itu sahur bukan? Sahur tidak. Sahur karena termasuk setengah malam kedua. Ya. Tapi kalau dia makan jam 10 Itu makan malam namanya Bukan sahur Kalau dia makannya jam 6 Itu buka puasa Bukan sahur Nah kalau dia makan jam 3 Malam Malam dalam syari'i malam Kalau dari kita pagi namanya Tapi dalam ilmu syariat itu malam Fiqih itu malam bukan pagi Pagi itu ketika fajar kedua Yaitu ketika uh, Azan subuh itu pagi itu, nah jam 3 ya, jam 3 dia makan sahur, ya boleh nggak? boleh, cuma lebih afdol dia makan sahur semakin dekat kepada uh, subuh, semakin dekat semakin afdol, semakin dekat semakin afdol, ya, gitu ya. Jadi kalau jam satu itu masuk ke sahur juga, cuman nggak begitu nggak begitu afdol. Sekarang kasusnya jemaah sekalian. Jadi kita sekarang udah tahu awal waktu sahur jam anggaplah jam 11.15 kalau ikut perhitungan waktu sekitar sekarang jam 11 lewat 20 misalnya itu udah mulai itu waktu sahur. Ya. Sampai fajar kedua atau biasa kita menyebutnya azan subuh walaupun itu sebenarnya kurang tepat tapi azan subuh Oke. Okay? azan subuh. Jadi kalau beberapa detik atau menit sebelum azan subuh dia sahur sah sahurnya dan sah puasanya. Nah, kasus berikutnya bagaimana kalau misalnya ketika dia lagi sahur udah mepet dengan azan subuh. Dan azan subuh tersebut memang bertepatan insya Allah Mudah-mudahan muadzinnya tepat dengan fajar kedua. Yeah. Dia lagi makan, dan di tangannya ada segelas minuman yeah. azan. Kemudian, bagaimana itu? Dia buang air itu atau diminum? Uh. Kalau kata Nabi SAW, bagaimana? Idza sami'a ahadukum an jika seorang dari kalian mendengar panggilan itu azan kedua ini azan subuh wal ina'u ala dalam keadaan wadah makanan atau minuman di tangannya fala yad'uhu maka jangan dia menaruh wadah tersebut hatta yaqdhiya minhu sampai dia memenuhi kebutuhannya dari wadah tersebut. Artinya habis kan? Walaupun mendengar azan. Yang dimana yang dihabiskan yang di tangan, jangan yang di kulkas, yang di tangan. Ya, yang di tangan. Kelas. Itu kalau kita meyakini azan subuh tersebut sesuai dengan fajar kedua. Ala kuliah -al seperti itu hukumnya asalnya. Ya. Taib. Kalau misalnya kasus berikutnya, Antum makan jam 9. Anak jam 9 ini makan habis tarawih. Udah capek hari ini capek kerja tarawih pula. Habis ini mau tidur sampai besok pagi. Enggak apa-apa habis azan subuh baru bangun. Sekarang anak sahur. Jam 9 malam. Makan banyak ya. Nasi kebuli, ayam, daging, ikan semua daging dimakan itu. Ya. Kenyang kan? Kenyang, duduk bentar, 15 menit, habis itu tidur. Baik ternyata dia baru bangun setelah azan subuh. Pertanyaan pertama, apakah dia terbilang mendapatkan pahala sahur? Nah, dapat pahala sahur nggak dia? Enggak kedua Apakah tadi itu sahur yang benar tidak Apakah dia mendapatkan keberkahan sahur tidak karena dia makannya walaupun niatan sahur tapi makannya sebelum setengah malam ya kan? oke okay. yang keempat Apakah puasanya sah sah puasanya karena dia udah ada niatan besok puasa begitu Paham ya? Kasus berikutnya, ini udah banyak kasus dari itu kasus malu. Ya. ya karena memang dengan kasus itu kita tahu kebenaran dan kesalahan. Kasus berikutnya. Antum bertanya, boleh nggak saya menjimak istri saya di malam Ramadan? Eh, hey, boleh nggak? Boleh. menjimaknya malamnya itu habis sholat maghrib boleh nggak boleh baik. dan dia belum buka puasa Hah? belum buka puasa nggak boleh nggak belum buka maksudnya udah maghrib dia nggak buka dia berbuka dengan jima Sah nggak puasanya? Nah, sah, bahas Semangat banget, kok! Kenapa semangat kenapa sih, Sah puasanya, puasanya sah, alhamdulillah. Alhamdulillah, puasanya sah. Jimaknya sah atau tidak? Ya sah-sah aja namanya jima' ya sah. Ya rusak, puasanya nggak rusak, nggak rusak. Oke, okay? nah itu kasus. Ada kasus lain. Oke okay lah, nggak dia nggak jima', Besoknya, jimaknya. Ba'ad tarwih, setelah tarwih. Jam setengah sepuluh malam. Oke? Okay? Baik. Sebelum tidur. Ya. Mau mandi malas. Mager gitu kan. Eh. Malas gerak gitu. Nah kemudian dia mau tidur. Boleh nggak tidur setelah jima? Kok antum diam? Boleh ya? disunahkan wudhu dulu ya oke. tapi nggak wajib oke dia tidur ternyata karena sama-sama capek nggak bangun malamnya nggak bangun jam 2, jam 3, jam 4 nggak bangun baru bangun jam 5 jam 5 itu udah masuk waktu imsak bukan waktu puasa udah masuk ya nggak boleh makan nggak boleh minum ya kemudian mereka terbangun keduanya dalam keadaan junub ya. Ne? Nah, sekarang apa hukum puasanya? Oh. Sah enggak? Sah. Kenapa? Karena karena Aisyah radhiyallahu anha wa Ummu Salamah radhiyallahu anha ibunda kita. Mereka itu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul Rasulullah sallallahu pernah mengalami fajar yaitu mendapatkan fajar sudah masuk waktu subuh junub min ahlihi dan beliau sallallahu alaihi dalam keadaan sedang junub disebabkan ya tadi malam berhubungan dengan dengan istrinya Oke. Okay. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi junub dan puasa. Puasa. Iya. Maka sah puasanya. Selama malam tersebut dia sudah tahu niatan besok apa mau puasa, maka sah puasa nggak masalah. Ya, ini dalam keadaan junub baik junub karena apapun sebab junub tersebut, ya baik mimpi basah, baik apa dan seterusnya. Selama sudah ada niatan sebelumnya puasa dan dia bangun di waktu subuh bahkan bangun mungkin jam 6 tapi yang penting sudah punya niatan puasa sebelumnya di malam itu, maka dia sah puasanya. Oke, okay, sampai situ paham insya Allah. Adapun kalau misalnya seseorang ketika lagi puasa dia minum, enggak sengaja, maksudnya dia lupa kalau dia sedang puasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan puasa, Fa akala dia makan ataupun minum, walaupun banyak ataupun sedikit ya, karena dimutlakkan di sini oleh Nabi, makan minum banyak atau sedikit, ya, makan habis dua nasi padang habis tuh, karena ngerasa lapar memang. Dan dia lupa kalau dia laparnya itu kan memang dari pagi belum makan, puasa, dia makan aja nasi padang. Ya. Tapi emang itu warung padangnya kok nggak ngomong gitu kok, misalnya lagi puasa gitu kan, nggak ngasih tahu gitu kan. Nah ini, nah, yang pemilik warung padangnya dosa gitu ya, nggak ingetin. Tapi mungkin pemilik nasi padangnya juga husnuzon, mungkin lagi Safarnya orang. Jadi beli dua porsi. Tapi ala kuli hal itu Allah yang maha tahu. Dia baru ingat setelah di suapan terakhir. Astagfirullahaladzim. Hah? Apa? Saya lagi puasa. Ini makan. Udah habis dua nih ya. Masya Allah. Tapi kemudian lagi lagi ngunyah kayak Ingat sama Ya. Man nasiya wa huwa yang lupa dan dia dalam keadaan puasa fa akala aw syariba makan atau minum fal yutimma maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya akhirnya dia nanggung bentar minum dikit apa hukumnya batal puasanya batal puasanya. Kenapa? Karena di kondisi itu dia udah tahu ini lagi puasa. Nanggung dikit lah, minum biar nggak seret, ya kan? Minum dikit. Kacau ini. Karena kata Nabi SAW, fal <tutup> maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, bukan menyempurnakan makannya, menyempurnakan puasanya. Berarti udah kelas dia, jangan jangan dikunyah lagi. Tapi ini nanggung dikit lagi. Keluarin, keluarin, jangan di, jangan dimakan Ya. Kalau ngotot nanggung, nanggung ini tinggal berapa biji butir nasi doang nih, sama apa bumbunya. Kalau dikeluarin ada rasa yang tertinggal gitu kan? Hatta ada rasa tertinggal, harus ya buang kumur-kumur, buang udah kelas. Ya, maka dia bersyukur dengan lupanya itu. Fa'in nama atau Allah wasakoh. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberinya makan dan memberinya minum. Ya, dia lupa ya. tapi kalau udah ingat dia nggak boleh meneruskannya dan kalau misal dia meneruskan rusak puasa dia walaupun ya rusak puasa dia dia harus mengkobok nanti batal puasa dia dan dia tidak boleh makan lagi jangan mentang-mentang rusak puasanya dia makan lagi wis ah, ini rusak puasanya nambah lagi karena udah terlanjur rusak nggak ya, apa-apa nah, ini dosa dia berangkat dari kasus itu ada cabang kasus lain ya kawan? Bagaimana dengan seseorang menjima istrinya di siang hari panas trik Ramadan dalam keadaan lupa kalau dia lagi puasa, mereka lagi puasa. Tadi di gimana tuh? Ah, batal nggak puasanya, Pak? Enggak. Pengalaman antum gimana? Enggak, enggak ada pengalaman ya kayak gini ya. Eh? pasti ingat kalau lagi puasa ya tapi bisa saja pengantin baru kemudian jima di tengah hari Ramadan lupa suami istri sama-sama lupa ayo gimana Hah? dan habis itu selesai jima udah selesai jima eh, bukannya ini Ramadan ya ya eh, gitu kan? Baru inget, oh iya bang, ini Ramadan sekarang. Astagfirullahaladzim. Gak diingetin sih tahu gitu kok gua inget juga gua gak bakal kayak gitu kali gitu kan katanya ah sama-sama lupa batal nggak puasanya ah nggak nggak batal nggak batal alhamdulillah nggak batal kalau sama-sama lupa kalau pura-pura lupa batal ah kalau pura-pura lupa berarti ingat dia yang ingat istrinya tapi disimpan ingatannya itu ah nggak apa-apa lah terusin aja lah enak Suaminya lupa, ya. Sekarang yang batal siapa? Istrinya, karena sudah Allah berikan hidayah pengetahuan di hatinya. Ini puasa sekarang, suaminya batal nggak? Nggak batal, karena nggak tahu lupa lupa. Yang dosa itu istrinya, dosa istrinya dia batal puasanya. Bagaimana kalau ternyata ya duanya doa ingat? Oh iya. Eh sekarang kan ini lagi lagi di tengah-tengah perjalanan ya. Eh sekarang kan ini puasa kita. Ah udahlah nanggung gak apa apa-apa lah. Lanjut aja. Ini tinggal dikit lagi gitu kan. Nanggung lah. Dah diteruskan. Batal seketika, batal seketika. Puasanya, dua-duanya, dua-duanya. Maka ini sama dengan sengaja jima pada bulan Ramadan. makanya seperti ini hukumnya dua-duanya batal puasanya dan ada kewajiban kafarah Ya, ngapain aja tuh kapro? Membebaskan budak wanita perempuan? Tapi sekarang nggak ada budak itu. Pembantu rumah tangga bukan budak mereka. Nggak bisa. Ya, ada pembantu rumah tangga tetangga. Kita bilang kamu bebas sekarang. Saya bayar kamu. Enggak, nggak bisa. Itu nggak bisa. Opsi itu nggak ada sekarang. Opsi berikutnya. Berpuasa dua bulan penuh. Syahraini mutatabi'in, dua bulan berturut-turut berpuasa. Siapa yang berpuasa? Siapa yang kena kafarah ini siapa? Ini yang salah dua-duanya istri sama suami yang kena siapa nih? Enggak, yang kena suaminya saja. Istri enggak. Lagi pula coba istri kenain, enggak bakal bisa lah. Dua bulan puasa berturut-turut. Ya. Emang bisa perempuan ada kayak gitu? Enggak bisa. Coba aja, ibu-ibu. Tapi kan bisa saja pakai pil, apa namanya, pencegah haid. Tetap aja itu nggak natural, nggak akan bisa. Dan perempuan nggak kena untuk ininya, yang kena laki-laki suaminya aja. Itu yang lebih tepat insya Allah. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada juga perempuan yang kena. Perempuan juga kena. Tapi yang lebih tepat ini laki-laki. Laki-laki. Perempuan hanya kena dosa dan harus taubat. Kalau laki-laki, dosa dan harus taubat dengan cara membayar kafarah ini. Dua bulan berturut-turut. Enggak mungkin. Fa'lam ya satati. Kalau nggak bisa gimana? Memberi makan Siti na miskina, 60 anak yatim. 60 60 anak, 60 orang miskin. 60 orang miskin. Dengan satu mud atau satu bungkus nasi rames dengan lauk lauknya tentunya. Namanya nasi rames kan ya? Dengan lauk-lauknya. 60 orang, 60 orang miskin miskin beneran bukan yang belagak miskin miskin beneran 60 ya, mungkin itu opsi paling enak sepertinya walaupun keluar duit banyak lumayan nah seperti itu tapi gimana kalau kasusnya ini istri yang maksa suaminya nggak bisa menak nggak nggak berdaya yeah. istri yang maksa ya yeah. untuk jima kok gak awas loh, dimarahin, ya dimarahin dipaksa diikat kan, Ya, ini gimana nih? Dipaksa, eh, suaminya mau juga, ya. Batal doanya, dua batal doanya. Dua Tapi kalau ada suami kayak gini aneh ya. Kalau memang istrinya betul-betul memaksa, maka suami jangan ada di rumah nanti pas mau beduk maghrib baru datang ke rumah. Nah itu. Itu kalau terjadi seperti itu. Anak pikir nggak ada perempuan Indonesia seperti itu insya Allah. Tapi itu dibahas juga di fikih. Bagaimana jika suaminya dipaksa oleh istrinya. Nah. Di kita aneh. Ya mungkin di kita Indonesia. Di Arab bisa saja terjadi. Di Arab bisa saja terjadi. Nah, ini masalah fikih. Ya, jadi kalau dua-duanya lupa maka tidak batal puasa insya Allah taala. Baik. Kira-kira ini panitia masih melanjutkan materi atau kita tanya jawab e, gimana panitia, Pak? Gimana? Lanjut materi atau tanya jawab atau enggak materi dan enggak tanya jawab? Ah, selesai, gitu aja. kalau mau lanjut materi, saya masih banyak materi. Bukan satu buku full bisa nih. Kita lanjut dulu materi. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong segera disebarkan uh, ya. Berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ya. Yeah. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ada beberapa ada seseorang dari sahabat Nabi SAW alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil diperlihatkan malam Qadar di uh, ketika mereka tidur. Fis sab'il akhir di 7 hari terakhir Ramadan. <tuh> Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Ara ru'iyakum qad tawatta'at fis sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kalian, aku berpandangan berpendapat mimpi kalian itu bertepatan dengan 7 hari terakhir Ramadan. "Faman kana minkum mutaharrriha falyataharrraha fis sab'il awakhir." Barang siapa di antara kalian yang betul-betul ingin mencari malam Al-Qadar maka hendaklah mencarinya pada tujuh malam terakhir Taib. apakah pasti itu? belum tentu juga karena bisa saja di malam 21 ya, bisa, tapi potensi lebih besarnya di tujuh malam terakhir dan paling besar potensinya di malam ke-27 tetapi apa pasti? belum tentu bisa saja 25, 23, 21, Allah Allah terserah Allah subhanahu wa ta'ala maka itu Allah rahasiakan. Mungkin dia tiap Ramadan berbeda. Allah rahasiakan supaya orang-orang pada mencarinya. Yeah. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri, "Man ma'i, man ma'i, fal fil ashri al Barang siapa yang i'tikaf barang saya, kata Nabi SAW, maka hendaklah i'tikaf di sepuluh malam terakhir. Fakad tuha dihilai lata, thumma unsi tuha. Aku pernah diperlihatkan kepada Allah. Tepatnya pada malam apa al qadar itu, kemudian aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. wa type. Di sini ikhwan sekalian untuk malam Lailatul Qadar, ya dan i'tikaf itu tentu ada hukum-hukumnya, ada hukum-hukumnya dan perlu fikih untuk mengamalkannya dimulai dari kriteria masjidnya ya. dimulai dari kapan waktu mulainya etikaf juga hukum-hukum lainnya coba kita mulai dari kriteria masjidnya ya ini bisa jadi jadi polemik karena kriteria masjid dan musola di Indonesia masjid dan musola itu dibedakan bukan dari segi kualitas wakaf atau apanya bukan tapi dari segi uh, kuantitas bangunan atau kecil atau besar bangunan, ini kalau di atau di tradisi Indonesia, enggak. Eh, ini masuk masjid gak nih? Masuk masjid ini, karena banyak jemaah yang bisa nampung. Coba kalau musola, musola nggak segini, rata-rata ya, nggak segini. Dan musola katanya nggak boleh dipakai jumatan, berlatih boleh musola boleh pakai jumatan. Orang gedung kantor aja boleh kok jumatan di sana. Ya. Nah, itu tradisi di Indonesia mengenal bedanya masjid dan musola dari tinjauan itu saja. Dalam syariat Islam, musola dan masjid atau masjid jami ada lagi itu bukan dibedakan dari sekadar bagaimana bangunannya. Tetapi masjid dan musola dibedakan dengan beberapa persyaratan atau kriteria. Suatu bangunan disebut masjid dengan kriteria berikut. Satu, wakaf. Wakaf. Ya. Telah diwakafkan itu bangunan atau tanahnya. Atau daerah itu, petak daerah itu diwakafkan untuk salat. Untuk khusus untuk ibadah kaum muslimin, salat, masjid. Satu, itu kriteria pertama. Kedua, ditunaikan di sana sholat berjamaah lima waktu. Yang ketiga siapa saja boleh ikutan di situ. Jadi bukan apa hanya golongan tertentu yang sholat di masjid ini hanya salafi saja nggak boleh nggak boleh kayak gitu. Nah jadi semua orang silakan masuk ikutan berjamaah di situ. Tiga syarat suatu masjid disebut masjid yang nanti akan ada hukum-hukum masjid. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka masuknya jatuhnya ke musalla. Tetapi dari tiga yang terpenting, tiga syarat tadi yang paling asasi itu adalah kewakafan dia. Wakaf. Nah, bagaimana memahami masjid ini wakaf? Bagaimana memahami suatu bangunan atau masjid ini dalam syariat disebut benda atau bangunan yang diwakafkan atau tanah yang diwakafkan? Perlu diketahui di sini ikhwan sekalian bahwasanya dalam syariat wakaf itu tidak harus ada sertifikat duniawi seperti surat tanah kedengaran atau apa enggak harus. Ketika pemilik tanah atau developer atau pengelola bangunan itu dia telah mengatakan area ini khusus untuk masjid selesai. Tidak boleh dibuat yang lainnya hanya untuk masjid. Maka itu sudah menjadi apa? Menjadi apa? Wakaf. Maka ketika ada komplek, ya komplek, komplek. Ini ini apa nih? Komplek bukan? Betul. Ketika komplek dan developernya atau pemilik semua propertinya atau siapapun itu apapun itu nama istilahnya, kemudian mengatakan petak bagian sini itu khusus buat kaum muslimin sholat, ya. Maka ini masuk apa? Wakaf. Wakaf. Wakaf, walaupun dia nggak ngomong ini wakaf, nggak ngomong gitu. Wakaf itu yang penting esensinya. Nggak harus dengan dengan siroh atau kalimat, yang harus begini kalimatnya baku, enggak. Ketika sudah dibilang ini khusus buat jemaah kaum muslimin, sholat di situ. nggak enggak, bisa diganggu lagi. Udah. Kemudian dibangun dengan bangunan masjid, maka ini udah wakaf, masjid, wakaf, masjid, hukumnya masjid. Ya begitu ya. Atau misalnya di suatu gedung. Gedung, ya, gedung, namanya gedung kan berarti kan lantai berapa, berapa lantai gitu. Gedung berapa lantai, kemudian lantai ke 13 atau bahkan di daerah basement, 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 ya. Pokoknya di salah satu dari lantai tersebut. Ada bagian yang memang sudah pemilik bangunannya itu mengatakan ini bagian khusus masjid atau musola, maka itu masuk ke dalam hukum masjid dan tidak boleh di diubah-ubah kata pemiliknya. Makholas ini berarti udah masuk wa wakaf walaupun di dalam gedung kantor. Paham lu di sini? Ikhwan, antum setuju atau enggak? Kalau enggak setuju enggak apa-apa. Setuju? Setuju, harus setuju ya. Baik, begitu. Contoh misal misal di Tanah Abang, pasar Tanah Abang di beberapa blok ya. Saya lupa blok apa. Di bagian atasnya, lantai paling atas itu jadi masjid. Fix bangunan masjid, dan dikhususkan untuk masjid. Tamini Square. Betul tidak? Dia paling atas masjid kan? Masjid. Baik, sekarang apakah ini masjid atau musalla jatuh dalam Islam, dalam syariat? Ya secara logika kita pikir gini aja. Pihak pengembang atau pihak pemilik gedung ya atau apapun istilah namanya itu, pasti dia ya dialah yang mengkhususkan itu area buat masjid kan masjid itu enggak tiba-tiba drain bangun sendiri gitu enggak kan melainkan memang sudah dikhususkan itu buat masjid buat kaum muslimin sholat di sana oke okay? dan terbuka enggak masjid itu atau cuma pegawai doang yang di situ terbuka buat siapa aja boleh ya maka itu masjid atau musola jatuh dalam Islam masjid jatuhnya masjid ya adapun kalau misalnya ya di area tersebut ya di lantai berapa ada bagian memang dia buat sholat tetapi sifatnya fleksibel kadang bisa buat sholat bisa juga buat rapat bisa juga buat ya nanti diubah nanti buat kegiatan ini ini namanya aula atau semisalnya ini bukan atau bagian kecil disebut musola di situ dan itu pasti bisa diganggu gugat bisa diubah dialihfungsikan sesuai dengan keinginan pemilik gedung makanya seperti ini masuknya musola atau masjid musola musola atau aula darurat buat sholat jumat itu musola atau masjid musola kalau masjid beda sama musola hukum-hukumnya beda antum masuk ke musola tidak tidak disunahkan dengan tangan kanan eh tangan kanan antum kan pakai kaki dengan kaki kanan enggak sunnah dat datang gitu aja masuk pakai tangan eh, pakai kaki kiri ya pakai tangan boleh masuk ya kaki kiri, kiri. <laughs> nah boleh nggak masalah nggak 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 ada sunnahnya juga pakai kaki kanan dan ketika masuk antum tidak dianjurkan untuk Allah, uh, Bismillah itu apa namanya gimana tadi doanya Allahumma ftahli abu masuk ke masjid kan gitu ya Allahumma ftahli abu tapi masuk musola nggak dianjurkan dengan doa tersebut ya. Dan keluar enggak dianjurkan dengan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa? Karena itu bukan masjid. Itu musalla. Dan masuk musalla tidak ada tahiyatul musalla. enggak. Tahiyatul aula, tahiyatul kantor enggak ada. Iya. Tapi kalau di sini ini sudah menjadi wakaf dan dikhususkan di sini bangunannya sudah fix masjid. Salat berjamaah di sini mau waktu ya enggak? Kemudian orang-orang boleh bebas datang. Maka ini masjid. Antum masuk masjid dengan kaki kanan, diore kaki kanan masuk, kemudian baca doa. Kemudian tahiyat masjid. Boleh? Emang disunnahkan. Dan kemudian i'tikaf hanya di masjid. Ya, di musala enggak sah i'tikafnya. Musala dadakan misalnya, enggak apa-apa. Ya, dia harus memang sudah dikhususkan itu tempat buat masjid. Taib ya paham di sini insya Allah. Itu satu tentang masjidnya daerahnya tempatnya. Kedua kapan mulai etikaf? Ya, kedua kapan mulai etikaf? Para ulama berbeda pendapat, tetapi yang jumhur ulama dari madhab yang empat mengatakan i'tikaf dimulai qabla ghurubi syams di hari 20 Ramadan sebelum terbenamnya matahari di hari ke-20 Ramadan Misal ini 20 Ramadan di hari ini nih. Hari apa sekarang? Hari Sabtu 20 Ramadan Nanti Maghrib 21 Ramadan kan? Ya, 10 hari terakhir dimulai dari 21 sampai akhir kan? Maka kalau antum aslinya kalau antum mau etika full sempurna nanti sebelum maghrib antum sudah ada di masjid yang antum akan beritikaf di sana. Itu kalau antum mau full sempurna dari 21 Ramadan sampai akhir. Oke, itu dimulainya. Jadi dimulai etikaf rata-rata dimulai dari apa? Sebelum maghrib. 20 Ramadan, maghrib 21 Ramadan. Itu kalau mau full ya. Dan itu yang Rasulullah seperti itu. Dan ketika antum sudah iktikaf di dalam, antum jangan ngalor ngidul ya kemana-mana ya pulang atau jalan-jalan nyari tempat futsal itu bukan itikaf namanya ya kan nah tapi bisa juga seseorang itikaf ya, tidak full sesuai dengan pahalanya nanti dia mau itikaf pas malam ganjil aja berarti kok ini tanggal 20 nih ya ini kan tanggal 20 nih siang nih nanti maghrib 21 ganjil kan winter baik dia itikaf berarti malam Senin besok enggak etikaf karena 22 kemudian malam Selasa 23 etikaf hanya yang ganjil-ganjil aja ya itu boleh-boleh aja cuman tentu pahala tentu pahalanya berbeda dengan yang full sempurna bahkan kata saya bin Baz seseorang mau sejenak sejam saja ke masjid untuk niatan etikaf maka insya Allah itu niatan Iktikaf tapi dengan pahala kadar di situ doang. Segitu doang, sejam doang. Ia, itu dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas. Rahimahullah ta'ala. Jadi itu sebagian dari hukum-hukum dalam iktikaf. E mungkin kita tidak bisa menjabarkan semuanya dengan sempurna. Tapi mungkin bisa dengan tanya jawab dipersilakan bagi ikhwah yang mungkin pertanyaan. Mungkin punya pertanyaan dipersilakan. Ada punya pertanyaan? Langsung di diserahkan aja, pahali?

yang terbiasa sudah puasa senin kami sudah biasa maka silahkan puasa sunnah buat dia nggak masalah tapi yang nggak terbiasa sebagian ulama mengatakannya makruh sebagian ulama mengatakannya haram kalau sudah masuk lewat nisfu syaban ya tapi yang sudah biasa kalau udah biasa udah pernah biasa puasa sunnah senin kamis mah udah biasa bagi saya maka silahkan dia puasa senin dan dan kami tetap sunnah buat dia faham Allah ya jadi dilihat dari kondisi penanya ini Apakah anda itu udah biasa puasa Senin Kemis? hal yang biasa? Kalau itu merupakan hal biasa bagi anda maka silahkan puasa besok Senin, nggak ada masalah Insya Allah. Tapi kalau ternyata sebelumnya nggak pernah puasa, tiba-tiba sekarang pengen puasa, kenapa nggak dari awal Syaban? Ya, yeah. kenapa baru setengah terakhir Syaban yang mana itu ada larangannya? Ya, yeah. tetapi sebagian ulama memaklumkan, sebagian mengharamkan maka ambil yang pahitnya lah tidak boleh gitu ditakutkan salah ya, maka memang tidak usah puasa kalau memang tidak terbiasa puasa pada pada membaca Al-Quran pada bulan Ramadhan secara berjamaah dan bergantian satu persatu apakah ini sunnah membaca Al-Quran secara berjamaah pada bulan Ramadhan tidak yang sahih adalah dia membaca sendiri-sendiri Membaca sendiri-sendiri, kalau memukhatamkan, khatamkan sendiri. Jangan khatamkan juz 1, gantian. Besok juz 2 kamu ya, besok juz 3 kamu ya. Selesai 30 hari, ore kita telah khatam. Ya, enggak. Tapi sendiri-sendiri, ya, silakan. Dan tidak perlu pakai speaker. Sebagian orang itu baru mau baca Quran kalau pakai speaker. Listrik mati, enggak jadi baca Quran. Gitu. Ya. Ini enggak benar yang seperti ini. Jadi nggak dilatih untuk betul-betul ikhlas. Maka silakan baca sendiri-sendiri aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan. Uh, apa boleh puasa sunnah di bulan Sya'ban di hari-hari saat kita bisa saja seperti Senin sampai Kamis saja selama Sya'ban boleh dia puasa di bulan Sya'ban bahkan sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW melakukannya tetapi hmm. jangan memulai puasa Syaban tersebut baru dia mulai di, seper, di setengah terakhir Syaban. Melainkan dia mulai dari awal, dari apa? Awal-awal Syaban silahkan mulai. Ya begitu ya. Apa niatnya? Ia niat puasa Senin, Kamis misalnya. Puasa ayam biut misalnya, puasa mutlak boleh atau kodok kalau misalnya dia masih punya hutang puasa. Dua, awal mula puasa itu saat azan subuh atau fajar kedua. Karena ada yang beranggapan azan subuh kita terlalu cepat sekitar 20 menit. Tahib. -e, imsak, waktu imsak itu dimulai pada fajar kedua, fajar sadiq namanya. Dan fajar kedua itu hakikatnya adalah waktu azan subuh sebenarnya. Tetapi sebagian dari orang berpendapat bahwa saya azan subuh kita terkecepatan. Nah, sekarang ikhwas kalian, jam-jam azan subuh. Ya, maksudnya jam yang biasa dipampang itu, waktu subuh, waktu zuhur, waktu ini, waktu itu, itu semua adalah prediksi mata. Tidak untuk kepastian bulan atau matahari, tidak kepastian tentang matahari atau cahaya di langit, ya sehingga semua dari penanggalan waktu tersebut itu semua bersifat zonni hanya bersifat prediksi semata tidak bersifat kotori kepastian pasti itu adalah azan pasti itu adalah waktu subuh belum tentu nah toib bagi yang mungkin berpendapat bahwa saya azan subuh kita kecepatan bisa jadi benar bisa jadi salah Allah alam tetapi ketika muadzin Ya, menyandarkan perkara azannya pada jadwal semata, walaupun itu boleh, tetapi itu menjadikan bahwasanya azannya itu tidak pasti di waktunya yang tepat atau tidak, belum pasti, ya, belum belum pasti. Dan masyarakat boleh bertaklid kepada azan sekitar, nggak masalah, mengikuti azan sekitar nggak masalah. Ya, daripada dia lihat-lihat sendiri, dia kerepotan banyak gedung nggak kelihatan makolas. Nah begitu. Maka silakan bagi yang memulai puasa di azan subuh saja. Ya, biar lebih qolas, ikuti ikuti kaum muslimin saja. Pada azan subuh sudah selesai. Uh, walaupun sebagian ulama mengatakan ketika kita mendengar azan subuh di masyarakat sekarang ini zaman sekarang, yang mana rata-rata azan subuh itu mengikuti jadwal atau mengikuti Bagaimana peredaran di langit? Hah? Coba yang di sini azan subuh biasanya kita apa? Jadwal kan? Ikuti dengan apa namanya timer itu kan? apakah timer itu dia dapat info dari angkasa? Atau memang sudah disetting sejak setahun yang lalu disetting? Settingan dan itu perkaranya pasti atau hanya prediksi? Prediksi. Maka sebagai orang berpendapat karena timer ini bukan kepastian melainkan prediksi bagi orang yang mendengar azan karena azan subuh yang dia dengar ini bukan yang berpatuk pada langit melainkan berpatuk pada timer maka boleh bagi dia melanjutkan makan. Paham enggak di sini maksudnya? Adapun di zaman Nabi, para muazin Abdullah bin Umi Maktum, muazin kedua itu muazin azan Abdullah bin Umi Maktum, itu azan subuh betulan fajar shadiq. Itu karena berpatuk beliau dan dengan info dari sahabat-sahabat lainnya dari ufuk cahaya di langit. Bukan dari timer, nggak ada dulu timer timeran. Ya. Ya, nggak ada dulu jam-jam berapa gitu nggak ada jadwal. Dulu langsung lihat dan itu lebih baik. Tapi zaman sekarang karena sulit yang seperti itu. Kita mau azan dulu harus naik ke genteng dulu lihat-lihat. Ternyata masjid sama, sama gedung kealingan. Repot lagi kan? Repot lagi. Maka nggak apa-apa pakai timer zaman sekarang. Dan sebagai orang berpendapat, dengar azan subuh masih boleh makan. Ya di kulkas buka semua, ya ambrokin semua, kemudian ditumpuk dimakan. Nah, tapi ikhtiatnya jangan seperti itu. Mungkin tetap anggap aja ini sebagai azan yang fix kelas. Ikuti azan yang di sekitar kita aja. Allah Akbar. Bagaimana hukumnya jika puasa lupa atau tanpa niat sebelumnya? Seperti apa gambarannya puasa lupa atau tanpa niat sebelumnya? Kata Rasulullah SAW, "Man lam as-siyama lahu." Nabi, barang siapa yang pada malam harinya belum meniatkan puasa, maka tidak sah puasanya. Ini perlu difikihkan, dipahami baik-baik tentang masalah niat. Niat itu adalah pengetahuan hati akan apa yang akan dilakukan. Itu sudah menjadi niat. Kalau pada malam harinya dia tahu besok bakal puasa Besok bakal puasa Maka itu sudah menjadi niat Kalau malam harinya dia tahu Besok saya bakal puasa Besok hari Ramadan Itu bulan puasa Saya bakal puasa, maka itu sudah menjadi niat Jadi bagaimana pertanyaan ini Bagaimana hukumnya jika puasa Lupa atau tanpa niat sebelumnya Hah? Gimana itu Memang tergambar gak Malamnya dia lupa niat. Bagaimana lupa niat itu? Selama antum niat ada orang tarawih, oh besok puasa nih. Dia, dan antum merasa besok bakal puasa, ya udah itu menjadi niat. Ya. Makanya lupa niat itu ana sulit menggambarkannya karena niat itu cukup mengetahui besok puasa itu sudah menjadi niat. Ya. Betul. Oh, karena niatnya selama ini Gak masalah itu dilafalkan, maksudnya dia lupa melafalkan niat malah itu lebih baik, karena tidak ada sunnahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada syariatnya melafalkan niat dalam puasa maupun dalam sholat atau lainnya, tidak ada anjurannya, tidak ada sunnahnya juga. Maka, kalau dia enggak, 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 enggak melafalkan, bahkan itu lebih baik bagi, bagi dia karena dia tidak melakukan sesuatu yang diadakan-adakan oleh orang. Maka sudah cukup dia ada pengetahuan di hati, saya mau puasa besok kelas. Enggak perlu dia nawaitu itu qodain an adai fardhi syahr ramadhana sanati lillahi taala. Enggak walaupun dia hafal, hafal plok-plok hafal, bahasa Jawa-nya hafal. Enggak perlu dia melakukan hal seperti itu. Kalau dia lupa, jangan merasa bersalah. Bahkan alhamdulillah saya lupa. Lupa melafalkan niat. Yang penting ada niatnya di hati dia dan itu perkara hal seperti ini dianjurkan yaitu melafalkan niat dianjurkan oleh madhab oleh ulama-ulama dalam madhab syafi'i kalau antum lihat di kitab-kitab madhab syafi'i banyak dari para ulama menganjurkan untuk melafalkan niat ya tetapi sekali lagi penganjuran tersebut tidak berdasarkan dengan apa sunnah nabi saw karena justru kenyataannya nabi saw dan para sahabatnya mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat menyambut bulan Ramadan dan puasa. Tetapi dengan semangatnya mereka yang begitu berlebih, tidak terlihatkan sedikit pun dari mereka itu mengucapkan atau melafalkan ya, niat puasa atau niat sholat tidak ada. Ya, saya nggak tahu apakah orang-orang kita ini kok lebih pintar atau gimana kok ada syariat ini. Allah Tapi kalau seseorang tanpa tanpa melafalkan niat maka dia tetap sah puasanya bahkan lebih baik begitu karena dia meninggalkan sesuatu yang sejatinya diada-adakan dan tidak ada anjurannya untuk melafalkan niat adapun kalau seseorang keceplosan ngomong cuman ngomong doang bukan eh saya besok mau puasa loh itu melafalkan niat bukan iya itu melafalkan niat sama tetapi itu dalam rangka memberitahu bukan dalam rangka formalitas niat bukan ini ya enggak antum ditanya eh akhi antum besok mau puasa enggak Antum nggak mau jawab? Enggak, saya nggak mau jawab. Kok kenapa nggak hmm. mau jawab? Kok saya jawab nanti saya melafalkan niat itu bid'ah. Enggak, ini beda. Jadi kan saya cuma ngabarin doang, mau ngabarin doang. Beda. Beda dengan nawaitu sama kodin. Ini dengan format yang seperti itu. Tidak dikenal di kalangan Coba kalau misalnya kita nanti ketemu Rasulullah SAW. Atau kita mau puasa, kita niat kayak gitu, ada Rasulullah SAW. Apa enggak malu kita? Gitu? Rasulullah bilang, saya aja enggak melaporkan itu, kok kamu kok ada syariat baru nih dari mana? kan Coba kalau kita agak sedikit tahu malu gitu. E, jangan sampai kita apa? melakukan hal-hal yang sebenarnya enggak ada. Dalam Islam tidak dianjurkan. Mungkin terlalu semangat atau beberapa ulama kita menganjurkan toib, tapi ketika memang tidak ada landasannya, maka tidak perlu untuk dilakukan. Kemudian pertanyaannya haruskah niat dilafazkan? Nah, ini nih dari tadi nih saya ternyata sudah menjawab yang baru ditanyakan. Atau di dalam hati saja, di dalam hati saja. Di dalam hati saja. Cukup, selesai. Di dalam hati saja. Antum tahu besok mau puasa, itu sudah nyari niat. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban, apakah membaca saja cukup atau harus dipelajari terjemahannya atau tafsirnya? Seseorang tergantung dengan kemampuan dirinya. Kalau dia punya waktu luang lebih, maka silahkan baca tafsirnya, terjemahannya. Dan seseorang, semakin dia memperbanyak waktunya untuk Al-Qur'an, baca, membaca tafsirnya, kemudian terjemahannya, maka itu insya Allah jauh lebih baik dibandingkan sekadar membacanya saja. Karena bulan ini, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ya, kita pahami Al-Quran, kita makni Al-Quran, kita taburi itu bagus sekali. Ya. Bila berpuasa di luar negeri dengan waktu malam yang pendek, apakah huh? Apakah apa ini? disesuaikan apakah harus disesuaikan perhitungan setengah malam yang kedua ala kulihal dimana dia berpijak maka disitulah hukumnya dimana dia berpijak disitulah hukumnya terjadi ya kalau memang di tempat dia berpijak atau di pesawat itu sudah maghrib hendaklah dia baru buka begitu malamnya lebih panjang misalnya nggak bagus kalau malamnya panjang atau misalnya pulang dari Saudi jam berapa Pulang dari Saudi jam 3 malam. Ini ini safar bukan ini? Berpuasa di luar negeri dengan waktu malam yang oh ini enggak enggak ini bukan safar. Berpuasa di luar negeri dengan waktu malam yang pendek apakah harus disesuaikan perhitungannya setengah malam yang kedua? Allah alam. Kau yang ini Anda tidak tahu. Ada yang tahu yang safar, yang seperti ini bermukim di negeri yang malamnya pendek, siangnya panjang, Anda tidak tahu. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum salat tarawih di tempat yang soft ikhwan dan akhwatnya sejajar seperti ini? Kayak gini. Eh, Antum lihat ya? Sejajar. Ini akhwat, ini ikhwan. Bersampingan, tapi ada hijab. Kalau enggak ada hijab itu repot itu nanti, ya. Gimana hukumnya? Ini memang tidak sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan khairul fil nisa sebaik-baik sofnya perempuan yang paling akhir, dan khairul fil rijal ulahunda sebaik-baik sofnya laki-laki yang paling pertama. Laki-laki di depan, semuanya perempuan di belakang, ini yang benar. Tapi kalaupun ada yang seperti itu, sampingan makanya tetap sah solatnya, cuman ya kurang tepat aja, tetap sah solatnya, dan pada asalnya perempuan. Karena sebaik-baik soft perempuan itu paling belakang, maka perempuan mengawali soft itu dari belakang dulu, bukan dari depan, dari belakang. Ke depan, ke depan, paling akhir ke depan. Walaupun laki-laki paling depan, ya. terus ke belakang dan dan nggak boleh seseorang membangun soft baru sebelum semuanya sempurna dipenuhi. Begitu. Allahualam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang bisa dilakukan wanita haid ketika bulan Ramadhan Agar mendapatkan pahala yang sama ketika sedang berpuasa Dia tidak boleh berpuasa, betul Satu, banyak baca Quran, silakan Dia kan haid, boleh baca Quran Asal tidak menyentuh, tidak menyentuh mushaf Atau tempatnya mushaf Dia dianjurkan tetap membaca Quran Kemudian dia menuntut ilmu pada bulan Ramadhan, bagus Kemudian dia banyak-banyak berzikir dan dia berbakti kepada suaminya. Ya. Taib. Dan dia tetap bisa menyiapkan iftar makanan buka puasa dan juga sahur. Ya, itu di antara amalan yang bisa dilakukan wanita haid pada bulan Ramadan. Apakah kita salat tarawih dan witir? Apa itu sudah termasuk menunaikan salat qiyamul lail? Naam, ya. Dia sudah masuk ke dalam bangun, atau dia masuk dalam mendirikan solat malam. Jadi, tidak usah solat tahajud lagi, ya. Dia boleh tidak solat tahajud, tapi kalau dia mau nanti menyambung nambah rokaat selama genap rokaat itu, maka silahkan dia solat di rumah. Berapa rokaat terserah, ya. Ketika kita terbangun di sepertiga malam, dia boleh solat tahajud lagi, boleh tidak terserah dia. Silakan. Yang penting tidak boleh sholat witir lagi. Begitu. alam. Baik. Kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di RT saya, ketika menyambut bulan Ramadan, para da'i kompak menutup pengajian-pengajian mereka di bulan Syaban ini dengan berdalih, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran atau supaya fokus untuk membaca Al-Quran. Bagaimana pandangan Ustadz akan masalah ini? Apakah sudah tepat? Jadi para dai serempak menutup pengajian-pengajian mereka di bulan Syaban dan Ramadan gitu ya. Jadi dengan alasan supaya fokus membaca Al-Qur'an. Ini bagus. nggak apa-apa, bagus. Tidak ada masalah dengan ini. Ya. Tidak ada masalah dengan ini. Ini bagus. Tetapi tidak bisa semuanya dai kayak gitu. nggak bisa semua dai kayak gitu. Ya, pada bulan Ramadan harus ada dakwah terus bergulir terus ada harus ada yang berdakwah tetap karena ketika bulan Ramadan tidak ada kajian itu repot nanti banyak orang nyari kajian nggak ada kajian akhirnya jadi futur sian yeah. jadi nggak semua dai harus seperti itu tapi itu bagus ya. Yeah. lebih baik wanita sholat tarawih di rumah atau masjid jika di rumah dapat keistimewaan sholat semalam suntuk gak lebih baik wanita di rumah sholat tarawih silakan dengan wanita-wanita lain itu lebih baik insyaallah dibandingkan dia harus ke masjid Ya, tapi kalau dia mau ke masjid silahkan Tapi kalau misalnya tau dengan teman-temannya Sama perempuan dengan ada imam perempuan Maka silahkan Itu bagus di rumah Atau di aula khusus perempuan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum meninggalkan puasa dengan sengaja Karena anda baru mengenal sunnah Dulu anda sering meninggalkan puasa dengan sengaja Anak ikhwan Ya apa-apa Terus kenapa ikhwan Emang kenapa kok Ikhwan? Ana, oh maksudnya anak Ikhwan bukan akhwat, kok akhwat mungkin haid nifas gitu ya. Anak Ikhwan gak ada udur gitu kan ya? Apakah harus dikodok? Kalau dia e, mengetahui total hari ditinggalkannya puasa maka dia wajib mengkodok. Menurut pendapat jumhur ulama, ya. Menurut pendapat jumhur ulama. Tetapi kalau misalnya Uh, dia tidak lagi bisa menghitung karena saking banyaknya ya dan tidak bisa meredisikan maka semoga Allah alam jalan pintasnya wallahu alam dia cukup bertaubat dan beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala begitu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kemarin ana bayar kodok puasa di pertengahan Syaban bolehkah demikian boleh bahkan wajib jangan ditunda-tunda ya boleh sah insyaallah. Sebagaimana tadi hadis Aisyah anha tadi kita sebutkan. Amalan bid'ah yang kita lakukan sebelum tahu ilmunya itu apakah diterima Allah? Zahirnya tidak diterima. Amalan bid'ah yang dilakukan sebelum tahu ilmunya yang lebih zahir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW alaihi amalan laisa alaihi amrun fa huwa Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada syariatnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak amalan tersebut. Berarti apa? Mau dia tahu atau enggak, itu enggak sah, enggak, 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 enggak dianggap amalan tersebut. Tertolak amalan tersebut. Allah tidak menerima amalan tersebut. Ya, tidak menerima amalan tersebut. Mau dia tahu atau tidak, umum. Tetapi kalau misalnya niatan baik, semoga niatan baik itu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tapi kalau amalannya tidak, kalau amal amalannya tidak. Tapi cukup insya Allah. Taib. Sudah habis ya, alhamdulillah. Insyaallah kita cukup sampai sini aja ya. Barakallahu fiikum wa wa barakallahu fi ulumikum. Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu mendatang di kajian-kajian lainnya. Jazakumullah khairan jazak. atas kehadiran bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan kali ini dan menjadikan Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته